Kisah cinta Prabowo dengan mantan istrinya, Titik Soeharto masih hangat diperbincangkan. Prabowo dan Titik Soeharto resmi mengikat janji suci pernikahan pada Mei 1983. Dari pernikahan itu, keduanya dianugerahi putra semata wayang, Didit Prabowo. Sayang, kisah cinta mereka berakhir pada Mei 1998 atau 15 tahun setelah menikah. Namun, 25 tahun berlalu, Prabowo dan Titik Soeharto masih menjalin silaturahmi dengan baik. Uniknya, Prabowo dan Titik memutuskan untuk tak mencari tambatan hati pengganti. Hubungan keduanya semakin intens setelah Titik Soeharto bergabung dengan Gerindra. Bahkan, Titik di pemilu 2024 akan maju sebagai bacalek nomor urut 1 Dapil DIY. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!